Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Sudah lama ya, kurang lebih satu minggu saya nggak update karena sibuk offline. Jadi kalau seandainya ada yang tanya-tanya, saya nggak jawab mungkin karena belum sempat megang HP ya. Nggak usah lama-lama, sini saya mendalang kasus Motorola C 1750 yang kasusnya FRP seperti ini. Ya. Kalau kita cek di sini tipenya XT1750. Nah, seperti ini. Ini FRP-nya lumayan agak sulit kalau yang belum pernah dapat kasus. Oke, langsung aja kita eksekusi. Yang pertama buka flash tool seperti ini. Seandainya nanti ada yang butuh file, monggo komen di bawah kalau saya nggak sibuk atau lagi on pasti akan saya upload, karena maklum terkadang saya sibuk, saya lupa upload. Jadi kalau nggak ada yang komen saya nggak tahu. Step pertama ini bagian DA atau download agent ini kita masukkan khusus untuk tipe ini ya. Jadi kalau untuk all in one dia nggak mau. Setelah selesai seperti ini, masukkan file scatter di sini. Seperti ini ya. Setelah masuk seperti ini filenya masih kosong dan kita masukkan file FRP-nya di sini. Kita klik dua kali di sini dan masukkan file FRP. Nah, seperti ini, hanya FRP saja ya yang dicentang, lainnya tidak ada karena tidak ada filenya. Lanjut, kita matikan HP-nya. Tekan download dan konekkan kabel USB untuk tombol bootnya, tombol volume atas seperti ini. Jika sudah terbaca seperti ini, diamkan sejenak, proses akan berjalan. Nah, seperti ini hasilnya, download oke atau done. Cukup simple, cabut USB, matikan atau cabut baterai, kita hidupkan kembali HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Ini tipenya Motorola C1750. Ini awal mula HP-nya sih bootloop. Setelah saya eksekusi, hasilnya jadi down dan kena FRP. Nah, setelah ini coba kita tekan power. Nah, ini kita ikuti step by stepnya agar bisa masuk ke menu. Ini awalnya sudah terkonekkan ke internet ya, atau ke WiFi. Nah, sudah seperti ini, pastikan kita klik lewati. Lewati. Kita klik ikutin step by stepnya. Kalau sudah keluar Miss Joko Iswanto, insya Allah itu sudah bisa masuk menu. Lewati saja seperti ini. Nah, alhamdulillah, HP-nya sudah bisa masuk menu. Kita cek di sini tipenya, pengaturan. Ini tentang ponselnya ya, Android 7 dan di sini model Motorola C. Seperti ini.
Untuk tingkat keamanannya 5 April 2017. Hati-hati flashing ini juga, kalau di salah file bisa mengakibatkan mati total. Cukup simpel caranya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.